Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya pada malam hari ini kita dapat berbakti bersama-sama di tempat ini maupun yang melalui Zoom, YouTube ataupun Zoom lain sebagainya. Kita akan memulaikan acara kita, tapi sebelumnya marilah kita mengundang Roh Suci untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Kita menyanyikan SD Himnal nomor 470, There's Sunshine in My Soul Today. There's sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers by grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami dari depan ini mengucapkan selamat malam, selamat datang pada acara ibadah Rabu malam 18 Mei 2022. Kami juga mengucapkan selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara kebaktian ini melalui media sosial. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara ibadah Rabu malam pada malam ini. Sebelum acara dimulai, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Sebagai lagu pembukaan, SDA Hymnal nomor 633, When We All Get to Heaven. Doa buka akan dilayangkan oleh Mem Nurliati Naibaho. Lagu spesial akan dibawakan oleh Mem Nike Sinaga dan kawan-kawan. Renungan akan disampaikan oleh Bapak A. Hermansyah. Doa syafaat akan dilayangkan oleh Mem Parsauli Siringo. Setelah doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Almighty Father.
Sebagai lagu penutup, SDA Hymnal nomor 518, Standing on the Promises. Doa tutup oleh Bapak A. Hermansyah. Pianis oleh Selmon Purba. Organis oleh Memdame Sagala dan Korister Jessica Humau. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita semua berdiri, kita bernyanyi dari SD Hymnal nomor 633, When We All Get to Heaven. Bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan, merendahkan hati kami terhadap Engkau, karena Engkaulah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Kudus dan mulialah Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon agar kiranya Engkau Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan salah kami, pemikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Begitu juga mungkin hal-hal yang tidak berkenan menyakiti hati sesama, keluarga kami. Biarlah Tuhan ampuni kami. Dan kiranya Engkau juga Tuhan menolong kami, memampukan kami supaya kami selalu rela untuk memaafkan orang lain yang melakukan hal yang tidak berkenan di hati kami. O Bapa di sorga, pada malam hari ini,
Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau memberikan kami waktu datang bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di Zoom. Tuhan, kiranya mampukan kami dapat konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, Bapak Agus Koswara. Kiranya Engkau memberkati beliau, mengurapi beliau untuk menolong apa yang telah dipersiapkan dari firman Tuhan akan diutarakan, disampaikan, dibicarakan kepada kami. Kami akan dikuatkan, bahkan beliau akan dikuatkan juga. Oh Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau bersama kami sepanjang kebaktian kami, dari awal, pertengahan sampai kami selesai. Dan hanya nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, yang mendengarkan segala seru sembahyang kami, puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan yang tak pada waktu yang tepat, mungkinlah habis hujan tampak langit.
putus asa, walau jalanmu gelap, teguh kepercayaan dan langkahmu bertegas. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu di atas. Shalom, selamat malam. Kami sampaikan kembali pada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Begitu juga kami sampaikan ucapan yang sama kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang ikut bersama berbakti pada malam hari ini melalui media online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang selalu melimpah atas kita. Di sepanjang hari-hari bekerja kita hingga tiba pada malam pertengahan minggu ini, kita dapat kembali berbakti bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah mengizinkan atau memberi jadwal kepada saya, walaupun pada waktu saya dihubungi oleh adik kami staf gereja, giliran malam ini mengambil bagian. Tadinya saya mau menggunakan karunia saya untuk menolak, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Kalau saya gunakan karunia itu untuk menolak mengambil bagian pada malam hari ini, berarti saya menolak berkat Tuhan. Jadi saya harus ikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh pendeta kita. Ketika saya mulai mencari-cari judul apa kira-kira yang bisa saya bawakan, bingung lagi di situ. Kenapa bingung?
karena semua judul sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di atas podium ini. Tapi lantas kemudian tidak menutup kesempatan saya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Walaupun dilihat jadi dari judulnya sepertinya wah gitu bahasa Inggris ya. Padahal ini hanya judulnya saja. Ya, hanya judulnya saja. Ketika saya coba bertanya dengan adik kami di yang mengurus penjadwalan di situ, kira-kira apa judulnya yang bagus ya? Saya tawarkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Oh, ini saja. Kalau yang ini sepertinya kurang bagus. Yang ini saja, sir. Oke, silahkan, saya bilang. Jadi saya Saya diberikan kesempatan oleh adik kami, Jernih, untuk membawakan firman Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita undang kembali Roh Kudus mulai doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan begitu besar kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hadirlah Roh Kudus-Mu dalam perbaktian kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan adik-adik kami, para mahasiswa. Kalau kita melihat judulnya, New Release dalam bahasa Indonesianya edisi terbaru. Pemikiran kita pasti dibawa kepada satu objek entah itu dalam bentuk kendaraan, entah itu dalam bentuk film, entah itu dalam bentuk buku dan sebagainya. Ya, dirilis atau diedarkan dalam jenis yang baru. Saya coba menghubungkan sedikit dari kata new release tersebut kepada sebuah pabrikan kendaraan roda 4. Ya, mungkin kita semua pernah mengetahui dan pernah membaca sebuah kendaraan super cepat, Lamborghini Sian. Menurut informasinya, harga kendaraan tersebut dipatok dengan harga yang sangat fantastis. Di luar daya pemikiran kita, dipatok dengan harga sekian miliar, mobil hybrid pertama yang dikeluarkan oleh pabrikan ini memiliki kecepatan maksimalnya sekian kilometer. Dan dalam waktu 2,8 detik bisa menghasilkan jarak tempuh sekian kilometer. Sungguh sangat fantastis. Tidak salah Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman ini
pengetahuan akan bertambah-tambah. Ya, banyak orang pintar yang menciptakan sebuah produk yang sangat mengagumkan yang bisa digunakan oleh manusia. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu, hanya sekilas saja. Dan yang berikutnya, mungkin ada yang menggunakan di kalangan kita, walaupun harganya tidak semahal dengan harga yang diciptakan oleh seorang seorang ahli. Ya, dia menciptakan sebuah telepon genggam Falcon Supernova iPhone 6 yang katanya nilai jualnya sekian miliar. Karena di dalam, karena di bagian casingnya, menurut catatan tersebut bahwa dilapisi dengan diamond, ya sekian gram mungkin, ya kurang tahu berapa, sampai menghasilkan angka yang fantastis sekian miliar. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kehidupan kita atau di dalam kehidupan kita, kita akan dihadapkan kepada hal-hal yang membuat kita tercengang. Ya, seperti tadi, dengan harga yang sekian miliar, sudah barang tentu membuat pemikiran kita akan tercengang. Itu sebabnya Pena Inspirasi mengatakan dalam Membina Pendidikan Sejati, halaman 156, paragraf yang kedua, kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan sabda Allah, oleh sebab kita tidak dapat memahami rahasia pemeliharaannya. Dalam dunia alamiah kita senantiasa dikelilingi dengan keajaiban di luar pemikiran kita. Ya, sungguh banyak keajaiban-keajaiban yang kita bisa lihat, yang bisa kita perhatikan. Jadi, haruskah kita tercengang ketika mendapati bahwa dalam dunia rohaniah juga ada rahasia yang tidak dapat kita pahami? Kesulitannya semata-mata terletak pada kelemahan dan kesempitan pemikiran atau pikiran manusia. Dikatakan tadi bahwa kita akan tercengang, terkaget-kaget dengan begitu banyak keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh manusia. Itu dari sisi duniawi. Begitu juga dengan sisi rohani, dikatakan di situ. Kita akan tercengang-cengang, kita akan takjub bahwa di dalam sisi kerohanian pun ada rahasia-rahasia di luar batas kemampuan kita. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah ada dua, kelemahan dan kesempitan pemikiran kita sebagai manusia untuk mendalami rahasia-rahasia tersebut. Kita hanya tercengang dan terkaget-kaget dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Saya coba menghubungkan dengan apa yang dialami oleh Ayub. Menurut Alkitab,
Ayub dikenal dengan predikat sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, kemudian takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di masa hidupnya, kalau kita baca dalam buku Ayub, dia adalah seorang yang memiliki harta yang tidak sedikit. Dia memiliki harta yang tidak sedikit. Dari binatang peliharaannya sampai dengan hamba-hambanya banyak dia miliki. Tapi lantas kemudian Tuhan memberikan cobaan dengan diberikan penyakit di dalam dirinya. Dikatakan dalam Ayub, diberikan penyakit kepada dirinya, dan pada akhirnya setelah dia melewati masa-masa sulitnya, yang saya ambil pelajaran dari Ayub ini, ketika dia mengalami sakit secara fisik, tapi rohaninya tidak sakit. Ya. Dia mengalami sakit secara fisik dengan apa yang kita ketahui, kusta, borok-borok, tapi hatinya atau pemikirannya tidak ikut sakit. Justru istrinya dan teman-teman dekatnya yang sebenarnya sakit, dalam arti sakit hatinya. Tetapi Ayub tetap teguh. Itu sebabnya ketika Ayub bisa melalui semuanya itu, Tuhan merilis berkat yang baru untuk Ayub. Tuhan mengeluarkan berkat-berkat yang luar biasa kepada Ayub. Menurut Ayub 42 ayat 10, dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dari sakitnya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya kira ini luar biasa ya. Inilah upah daripada Ayub yang tetap setia walaupun didera dengan berbagai macam derita kepada dirinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, tetapi tetap kerohaniannya tidak sakit. Alhasil Tuhan memberikan, Tuhan merilis berkat yang baru. Ya, Tuhan mengeluarkan berkat-berkat yang baru yang diterima oleh Ayub. Apakah kita sekarang bisa mendapatkan berkat seperti Ayub? Sudah barang tentu, sangat bisa. Berkat yang sama akan dirilis, akan diedarkan kepada kita semua apabila kita berlaku seperti Ayub, sebagaimana dituliskan di Ayub 1. Tuhan akan memperhitungkan semuanya sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh Ayub adalah sebuah kebenaran. Karena iman kepercayaan Ayub, menurut firman Tuhan, doa orang yang tersakiti itu besar kuasanya. Apapun penyakit fisik atau penyakit rohani dalam tubuh kita, kita minta dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan layaknya Ayub.
Jadi bagaimana kita bisa melihat Tuhan merilis berkat yang luar biasa kepada Ayub oleh karena kesetiaannya. Dan berkat yang sama juga kita akan dapatkan, Tuhan akan merilis berkat-berkat yang limpah kepada kita semua kalau kita setia sama seperti Ayub pertontonkan. Ya. Seperti Ayub percontohkan. Mungkin kita masih ingat cerita dari Elia. Cerita dari Elia yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17. Bagaimana Tuhan merilis berkat yang baru juga untuk janda miskin yang pada saat itu ditemui oleh Ayub. Ya, kita bisa baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ada dikatakan di situ buli-bulinya tidak berkurang. Dalam arti setelah dipakai terisi lagi. Setelah digunakan terisi lagi. Berarti Tuhan merilis berkat yang begitu melimpah kepada janda tersebut karena iman percayanya kepada Tuhan melalui Elia. Dia yakin bahwa melalui Elia berkat-berkat dari Tuhan itu mengalir. Iman percaya dari janda tersebut diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan berkat-berkat di luar nalar dari janda tersebut. Kalau kita baca ceritanya, ketika Elia menyuruh pulang dan membuatkan roti, tadinya dia tidak percaya, tapi pada akhirnya karena yang diucapkan itu oleh hamba Tuhan atau perwakilan Elia, dia percaya bahwa setelah dia membagikan berkat kepada Elia, berkat yang limpah akan dia dapatkan. Penulis buku Lukas mengatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini adalah janji dari Tuhan melalui Lukas yang menuliskan dalam buku Lukas, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan lipat kali ganda. Ya, kalau kita mendengar lipat kali ganda berarti lebih dari 1, 2, ya berlipat-lipat. Itu yang kemudian dirasakan oleh Lukas pada saat itu. Terdapat dalam Lukas 18 ayat 30. Berkat melipat gandanya, apakah hanya untuk sekarang? Dikatakan di situ tidak. Ya, berkat yang limpah itu tidak kita dapatkan pada masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Oh, luar biasa sekali. Kalau kita setia mengikut Tuhan. Jadi berkatnya bukan pada saat kita memerlukan, kemudian berkat itu datang, setelah itu Tuhan lupa. Setelah itu berkat itu tidak datang lagi.
Tapi menurut Lukas dikatakan bahwa kalau kita setia, maka sampai zaman yang akan datang pun berkat itu selalu dirilis oleh Tuhan kepada kita semua. Dalam buku Kemenangan Akhir dituliskan di situ, kuasa melembutkan dan menaklukkan dari Roh Kudus melelehkan hati pada waktu berkat-berkatnya dikaruniakan dengan limpahnya kepada yang setia dan percaya. Ini upah mengikut Tuhan, upah bagi orang-orang yang setia, upah bagi orang yang selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan berkat dengan limpah. Tuhan akan merilis berkat-berkat yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan katanya kalau sudah, kalau berkat-berkat tersebut sudah melimpah atas diri kita, maka hati kita akan meleleh. Meleleh di sini dalam arti mungkin akan menerima, akan mengakui, oh bahwa Tuhan memberikan berkat setelah saya begini-begini. Jadi hati terus berserah, hati meleleh. Dalam buku Nasihat Bagi Sidang, halaman 64, paragraf ketiga. Sumber kita akan berlipat ganda, beribu-ribu pintu kegunaan akan dibuka, dan kita harus diundang masuk. Sekali lagi ini adalah upah mengikut Tuhan. Semua akan dibukakan. Ya, pintu-pintu berkat itu akan dibukakan. Dan setelah pintu, beribu-ribu pintu berkat itu dibukakan, ya sekali lagi kita hanya bisa mengakui berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, apa alat ukurnya? Apa alat ukurnya bila kita setia kepada Tuhan? Bila kita tetap menjalankan perintah Tuhan, alat ukurnya adalah seperti yang dituliskan dalam quotes tersebut. Is your spiritual love tank full or empty? Jadi ukurannya adalah apa yang kita lakukan. Praktek kasih apa yang kita lakukan sehingga berkat-berkat itu selalu melimpah atas kita. Kita bisa mengukur tangki-tangki perbuatan kasih kita kepada orang. Apakah baru setengah, atau baru sedikit terisi, atau sudah 3/4, atau sudah penuh, atau sudah meluap,
itu bisa kita ukur berdasarkan pribadi kita masing-masing. Jadi bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, saya sempat membaca dan mendengar sebuah berita atau sebuah kutipan, kita harus bisa membuat orang terkaget-kaget katanya. Ya, kita harus bisa membuat orang tercengang-cengang. Artinya apa? Misalnya ketika kita sedang makan di satu tempat, kemudian datang sekelompok pengamen, yang kita berikan hanya paling pecahan rupiah 1.000 gitu ya, paling tinggi 2.000, tapi apa yang perbuatan kasih apa yang bisa kita lakukan sehingga orang terkaget-kaget katanya. Jadi biasanya kita buat, kita berikan hanya 1.000, 2.000, kita berikan lebih banyak lagi. Kalau perlu yang lembaran biru atau lembaran merah, jadi orang terkaget-kaget, oh kok ada orang seperti begini. Nah itu katanya bahwa kita mempraktekkan kasih. Jadi kehidupan kerohanian kita atau praktek kasih kita, tangkinya itu penuh. Karena pada akhirnya tiba kepada kesimpulan. Dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tidak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya kira tidak ada Tuhan selain Tuhan yang kita percayai, bahkan dikatakan di situ setiap pagi Tuhan merilis berkat yang baru. Ketika kita bangun dari tidur kita, kita tinggal mengakui kebesaran Tuhan melalui berkat-berkat yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut? Tentunya kalau kita setia kepada Tuhan. Jadi Yeremia menuliskan dalam buku Ratapan, sekali lagi kita bacakan, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak ada batasnya ya, kalau dikatakan tidak berkesudahan. Enggak ada akhirnya berarti. Tidak ada endingnya. Terus mengalir dan tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam buku 2 Korintus 9 ayat 8, inilah janji Tuhan yang bisa kita percayai bahwa berkat-berkat itu akan nyata. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sementara berkecukupan dalam sesuatu dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan.
Jadi ini adalah janji Tuhan kepada kita, bukan saja berkecukupan, dikatakan di situ di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, malah kita berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan, perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan sebagai perenungan bagi kita semua pada malam hari ini. Semoga kita bisa merenungkan dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan akan menerbitkan, Tuhan akan merilis berkat-berkat yang jauh dari pemikiran kita yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Kita akan bertelut dan berdoa, dan setelah nanti di akhir doa kita akan menyanyikan Almighty Father. Suci, sucilah Engkau ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu oleh karena berkat dan pengasihan Tuhan yang sudah kami rasakan mulai dari hari Sabat yang lalu hingga pada pertengahan minggu ini ya Bapa. Engkau masih memimpin kami, melindungi kami, mengasihi kami sehingga kami dapat dikumpulkan di tempat ini, di Ka'bah-Mu yang suci ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa di sorga, firman yang sudah kami dengarkan, yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapa Agus Hermansyah, kiranya itu tidak berlalu begitu saja Bapa, namun itu dapat tertanam di dalam hati kami. Terlebih dari itu Bapa, kami boleh meneladani tabiat ataupun tingkah laku yang sudah dilakukan oleh Ayub. Sehingga dengan demikian Bapa, kami adalah anak-anak Tuhan, sekalipun kami jatuh, tetapi Tuhan akan angkat kami, akan bangunkan kami, akan topang kami, karena kami tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas janji-Mu yang pasti, apabila kami setia kepada Tuhan, Tuhan akan lebih setia kepada kami. Berkati hamba-Mu ini di dalam pekerjaannya, sebagai pelayan Tuhan di Lab School, Tuhan berikan hikmat yang berlipat ganda sehingga akan dapat memimpin Lab School dengan baik. Berkati keluarganya, ketiga putra dan putrinya, istrinya. Biarlah mereka Tuhan tetap bergantung kepada Tuhan dan berbahagia dan menjadi teladan dan terang kecil dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami memohon pengasihan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang sudah pensiun. Berkati mereka Tuhan di masa tuanya. Tuhan sudah memberkati, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan umur panjang sehingga mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Oh Bapa di sorga, kami juga Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami juga berdoa Bapa kepada-Mu buat anak-anak Tuhan, mahasiswa kami yang ada di tempat ini yang tinggal. Bahkan mereka yang bekerja magang fit school di tempat lain. Tuhan berkati mereka
sehingga mereka merasakan bahwa kasih Tuhan tetap setia selama-lamanya. Kami berdoa buat rencana wisudawan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni nanti. Tuhan, Engkau memberkati segala perencanaan-perencanaan, segala persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Biarlah itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah mereka sehingga mereka kami di seluruh penjuru ini. Mereka mempunyai keraguan untuk memilih di mana tempat anak-anak mereka akan disekolahkan. Tuhan, tempat ini Engkau sudah ciptakan. Tempat ini adalah tempat yang tepat untuk mendidik anak-anak mereka. Karena mereka tidak dipersiapkan, bukan hanya dipersiapkan untuk pelajaran-pelajaran duniawi. Tetapi lebih dari itu Bapa, mereka akan dipersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu Bapa, tolonglah tilik mereka. Berikan kepada mereka kekuatan. Berikan kepada mereka hikmat. Berikan kepada mereka juga Tuhan berkat-berkat yang melimpah. Sehingga mereka akan dapat menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga Tuhan di Unai ini. Demikian juga anak-anak kami yang di Lab School. Tuhan berkati mereka. Di mana juga pada tanggal 27 nanti mereka akan ada acara pelepasan senior. Bila Engkau memberkati segala sesuatu anak-anak yang sudah dipersiapkan, yang akan ditamatkan, berikan kesehatan dan sukacita surga boleh menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak pendaftaran baru. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Banyak kursi-kursi yang kosong Bapa. Kami rindu malaikat Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa itu untuk kami didik. Oh Bapa di sorga, ada banyak hal yang kami sampaikan kepadamu. Namun lidah kami terbatas. Sendengkanlah telingamu itu Bapa. Dengarkanlah doa dan seruan kami pada malam hari ini. Tuntunlah kami seturut dengan kehendak. Sekali lagi Bapa, mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, supaya berkat-berkat Tuhan layak kami terima. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kita semua berdiri, kita bernyanyi dari SD Himnal nomor 518. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His praise us ring.
glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. God, I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Khalik, pencipta, pemelihara, dan penebus kami, kami puji dan kami muliakan namamu Tuhan oleh karena besarlah kasih Tuhan kepada masing-masing kami. Tuhan selalu merilis berkat-berkat yang baru kepada masing-masing kami. Bukan saja apa yang kami perlukan, tetapi selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biarlah berkat-berkat itu boleh selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh tetap setia di dalam Tuhan sambil menantikan Tuhan datang yang kedua kali, kami layak diangkat masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami masing-masing. Pada saat ini kami akan berpisah dari ruangan ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan mengawal kami sehingga kami dapat sampai di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah namamu Tuhan, ampunkan kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah pada Rabu malam ini. Marilah kita masing-masing rilis berkat Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Marilah kita pulang ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.